ASN seperti itu atau non ASN gitu? Iya, memang tidak bisa langsung selesai. Misalnya, jadi gini, kan jumlah ASN jawab Pemprov itu ya, itu kan sekitar 48.000 sekian. Idealnya itu Jateng kan mungkin kira-kira punya 60.000 lah. Idealnya Pemprovnya, bukan kabupaten kota. Iya. Angka itu ya. Kalau misalnya kita honorer ini P3K baru dapat kuota 2.000 P3K, ya tidak bisa menyelesaikan honorer yang ada itu. Makanya memang untuk menyiasati yang tidak sesuai dengan jurusan, harusnya dibikin formasi umum. Jadi misalnya begini, ada satu kabupaten kota saya melihat formasi misalnya arsiparis. Arsiparis yang di apa? Arsiparis atau mungkin pustakawan gitu ya. Itu kan sebenarnya formasi teknis yang istilahnya siapapun bisa. Dari teknik apa dari sarjana level apapun mungkin kan bisa, tapi dia begitu disebut dia levelnya umum maksudnya. Jadi tidak harus dia seorang tenaga apa S1-nya arsip gitu ya. Terus dia memang di situnya istilahnya pengalamannya juga di bidang itu. Mungkin ada formasi-formasi yang perlu dibikin yang umum sifatnya, dan itu bisa diisi oleh orang yang memang seperti tadi itu, tidak sesuai antara sekolahnya dengan pekerjaannya. Saya ambil contoh misalnya begini, di satu kecamatan sebenarnya honorernya ada 5, tapi kemampuan kecamatan membayar cuma 3. Nah selama bertahun-tahun ini, puluhan tahun, gaji 3 orang dibagi berlima. Begitu pendataan kemarin, yang mau dimasukkan 3 itu yang mana coba? Database. Padahal 5-5-nya merasa bekerja, tapi di APBD-nya tercantum cuma 3. Banyak sebenarnya kejadian-kejadian seperti itu. Bukan hanya kesesuaian, tapi selama ini karena anggarannya terbatas, butuhnya pelayanan publik juga banyak, ya kan, satu instansi, anggarannya sedikit gitu. Sehingga mereka kadang, yang penting saya mengabdi Pak, gaji berapapun saya nggak apa-apa lah. Bahasa tanda kutip mengabdi, yang penting saat-saat itu yang kadang begitu secara administrasi itu jadi masalah di pendataan. Nah ini yang mungkin perlu jadi evaluasi juga bagi BKD Kabupaten, BKD Provinsi, dan BKN. Saya yakin data 3 juta itu masih bisa lebih dari itu. Karena pasti contoh kasus kayak tadi itu, coba bayangkan kalau misalnya ada satu kecamatan yang begitu, ada berapa kecamatan di seluruh Indonesia kira-kira yang ada kira-kira lebih begitu kira-kira. Itu baru level kecamatan ya, mungkin di dinas atau apa, saya yakin pasti ada yang kelewat. Nah makanya memang pemerintah harus hati-hati, database-nya harus diulangi lagi, dievaluasi lagi, bahwa rencana pemerintah untuk bikin leveling honorer bisa langsung jadi P3K itu dengan sistem kinerja dan sebagainya, salah satu itu bagian daripada cara menghormati mereka yang sudah bekerja itu. Kita kan tidak bisa menginginkan sendiri, jadi Pemprov boleh mengusulkan, tapi menentukan kuota itu BKN dan Kemenpan-RB. Jadi kabupaten misalnya, provinsi dan kabupaten boleh ngusul, saya butuh tahun ini sekian ribu, tapi yang menentukan kuota dari sana, dari pusat. Begitu pusat bilangnya cuma 2.000, 3.000, Pemprov nggak boleh ngangkat lebih dari itu masalahnya. Sehingga misalnya kita Pemprov mengangkat ke semuanya, nanti begitu pusat tidak memberikan mandat untuk itu, saya megasi siapa? Kan bisa melanggar hukum nanti dari Pemprovnya sendiri. Ini yang mungkin istilahnya, niatnya mungkin oke, kita sama-sama. Ya mungkin menurut saya sih bertahap ya. Ada mungkin yang di P3K tahun ini, mungkin di tahun depan ada yang ASN, yang PNS dan P3K mungkin gitu ya. Sehingga target kita 2024 sudah harus selesai sesuai dengan amanat undang-undang tahun 2023 itu. Apakah nanti